Welcome back to Euphoria. Di video kali ini kita akan bikin camilan yang unik banget dari terong. Dan camilan ini belum ada yang bikin. Nama camilan yang kita bikin ini yaitu mini eggplant pizza atau pizza terong mini. Unik banget kan teman-teman? Tapi jangan salah, meskipun dari terong, rasanya mantep banget. Mozzarellanya ini super duper lumer. Dan yang gak suka terong setelah nyobain ini pasti langsung suka. Dan pastinya anti gagal. Kalau pengen tahu cara bikinnya, pastikan tonton video ini sampai akhir. Dan ini dia bahan-bahannya. Untuk langkah pertama, kita siapkan terong dan di sini kita gunakan terong ungu ya teman-teman. Tapi kalau kalian menggunakan terong hijau juga tidak apa-apa. Nah, kita buang terlebih dahulu pangkalnya seperti ini. Lalu kita potong bulat-bulat kayak gini. Nah, di sini kita gunakan sedikit aja nih teman-teman, kira-kira setengah terong. Untuk ketebalannya kira-kira setengah sampai 1 cm. Sebaiknya kita gunakan terong yang agak besar ya teman-teman, biar pizzanya nanti hasilnya bagus. Kemudian setelah terongnya dipotong, kita siapkan garam. Kemudian kita masukkan garamnya ke dalam larutan air. Untuk takarannya bebas ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau kupas terongnya juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini tidak kita kupas karena menurut aku pribadi kulit terongnya ini enak dan menjadikan pizzanya nanti jadi tambah cantik. Kemudian kita rendam terong yang udah kita potong tadi ke dalam larutan garam. Fungsi perendaman ini supaya getah dari terongnya hilang. Nah, kita rendam beberapa menit ya teman-teman. Sambil menunggu, kita siapkan sosis dan di sini kita gunakan 2 buah sosis. Untuk sosisnya sendiri, kalian bisa menggunakan sosis sapi atau sosis ayam sesuai dengan selera. Kemudian kita potong bulat-bulat kayak gini. Nah, jika udah dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan pas banget terongnya udah selesai kita rendam. Nah, hasil rendamannya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buang air rendamannya. Dan setelah dibuang airnya, kita tambahkan kaldu bubuk sebanyak 1 saset atau sebanyak 1 sendok teh. Dan juga lada sebanyak setengah sendok teh. Ini kita campurkan ke terongnya ya teman-teman. Dan jangan lupa dukung channel ini biar makin bermanfaat untuk banyak orang. Dan kita makin semangat untuk share ide resep terbaru dengan cara subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Nah, jika udah merata, kita diamkan beberapa menit terlebih dahulu. Sambil menunggu, kita goreng sosis yang udah kita potong-potong tadi. Nah, kita goreng dengan sedikit minyak ya teman-teman. Jangan lupa kita aduk-aduk. Dan ini kita masak sampai berubah kecoklatan. Nah, jika udah kecoklatan kayak gini, kita angkat dan kita tiriskan. Oh iya teman-teman, sisa minyaknya tidak usah dibuang ya teman-teman. Kita pakai untuk memasak terongnya. Dan next, kita masak terong yang udah kita baluri dengan bumbu-bumbu tadi. Nah, waktu memasaknya hati-hati ya teman-teman, karena terongnya ini sedikit menyiprat gitu. Ini kita masak dengan api sedang. Nah, kalau bawahnya udah kecoklatan, kita balik. Untuk atasannya kita tambahkan saus secukupnya.
Untuk sausnya sendiri, kalian bisa gunakan saus bolognese atau saus spaghetti, dan kalau tidak ada, bisa gunakan saus tomat. Kita kasih sedikit aja, lalu kita ratakan seperti ini. Step berikutnya, kita tambahkan keju mozzarella. Nah, biar makin cantik tampilannya, kita tambahkan sosis yang udah kita goreng tadi. Ini kita tunggu sampai mozzarellanya meleleh ya teman-teman, dan pastikan terongnya udah matang dengan sempurna. Jika udah matang dengan sempurna, tinggal kita angkat dan kita sajikan. Dan ini dia, mini eggplant pizza atau pizza terong mini ala Euphoria sudah jadi. Gimana teman-teman? Unik banget kan? Cara bikinnya juga super duper gampang, bahannya simple, dan yang pastinya ini itu anti gagal. Untuk rasanya, ini itu benar-benar gurih banget, terongnya berasa, kejunya juga berasa, dan lumer banget. Perpaduan antara terong, saus, keju mozzarella, dan juga sosisnya benar-benar cocok banget. Yang gak suka terong setelah nyobain ini pasti langsung suka. Selamat mencoba, semoga videonya berkah dan bermanfaat. Untuk ide resep lainnya bisa kalian cek di channel YouTube Euphoria. Jika ada request masakan untuk next konten kita bisa komen di bawah. Thank you for watching and see you in the next video. But boy, so